everybody, kembali lagi bersama Kimura Gaming ya. Hari ini kita main game merawat bayi Upin, teman-teman. Ini Upin tuh kecil, teman-teman. Waduh, matanya gede sekali ini Upin. Dasar botak, tapi belum tumbuh jambul dia, teman-teman ya. Rambutnya yang di kepala secuil itu belum tumbuh, teman-teman. Ini Upin waktu kecil. Ayo teman-teman, kita ambil susu buat Upin botak ya teman-teman. Kasihan dia, dia pengen tidur kayaknya teman-teman. Waduh, mana susunya? Wah, ini dia teman-teman. Ayo kita ambil. Tutup lagi pintunya. Ayo tutup-tutup. Sudah selesai. Mari kita kasih Upin. Upin, ini susunya. Waduh, ini Upinnya. Langsung senyum dia teman-teman. Waduh. Tugas kita sekarang bawa bayi Upin ke meja ganti. Waduh, si botak abis minum susu malah lihat teman-teman, dasar botak. Di mana meja gantinya teman-teman? Waduh, kita cari-cari dulu ya teman-teman. Waduh, bawa lagi nih Upin. Wah, mungkin di sini tempat bayinya teman-teman. Waduh, itu WC kayaknya teman-teman. Gimana ya tempatnya? Bikin bingung aja ini. Upin, bayi botak, kamu tahukah di mana tempat bayimu, tempatmu ganti popok? Aku baru kerja ini Upin, tidak tahu tempatnya. Duh, di atas juga terkunci nih teman-teman. Di mana ya? Coba ini kita buka. Aduh, malah kelempar lagi. Wah, ini mesin cuci nih teman-teman. Ayo kita lempar si Upin ke mesin cuci ini aja ya, biar tidak bau teman-teman. Ayo kamu ya. Waduh, gak bisa teman-teman, malah jatuh Upin. Nengok sini lagi. Waduh, bingung aku teman-teman. Kita ambil lagi bayi Upin ini. Di mana tempat ganti popoknya ya? Duh, susah sekali ini nyari tempatnya. Ayo botak, kita turun lagi ya. Waduh, di sini coba teman-teman, siapa tahu di sini ya. Apa ini? Belum waktunya cerita ambil bayi. Waduh, serem sekali nih Upin. Bikin takut aja kamu, jangan kamu nengok-nengok ya. Wah, ini kayaknya teman-teman tempat gantinya pondok. Waduh, benarkah ini teman-teman? Kayaknya salah ini ya. Waduh, belum waktunya cerita. Gimana ini? Aduh, salah teman-teman. Ayo ambil lagi, ambil. Coba ke tempat ini ya teman-teman. Kita belum coba tempat ini. Waduh, dikunci juga. Waduh, di sini juga buntu teman-teman. Di mana ya? Susah sekali cari tempat popok ini. Kayaknya udah bau amis sekali ini. Sudah nggak tahan aku baunya. Aduh. Wah, coba di situ ya. Coba di sini ya. Kayaknya di sini teman-teman. Wah, benar di sini tempatnya teman-teman. Waduh, kenapa nggak dari tadi di sini taruh ya? Tunggu ya, tunggu di sini. Kamu jangan kemana-mana ya, botak. Ini apa ini, toilet kencing? Waduh, bersih sekali juga teman-teman. Di mana popoknya? Popoknya si gundul mana ya? Wah, ini dia teman-teman. Ayo kita ambil. Ini Upin, waktunya ganti popok. Waduh. Kok hilang si tuyul ya? Oh no. Woi, botak, di mana kamu? Kamu belum ganti popok udah hilang aja kamu. Waduh, kita cariin dulu ya teman-temannya. Waduh, ini dia. Woi tuyul, kok bisa di sini kamu? Dasar kamu botak ya. Kamu kok kabur-kabur gitu? Rasakan ini.
Ayo ayo, Upin memang bayi super dia teman-teman. Udah dilempar tetap diam, gak nangis dia. Waduh, ayo ayo ganti popok dulu Upin. Ntar kalau abis anti popok kita tidur ya. Ayo ayo teman-teman, ganti dulu popoknya si Upin. Okay. Aduh, ganti-ganti cepat-cepat. Wow, sudah diganti teman-teman. Upin sudah tidak bau ee lagi ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Ntar kita lanjut lagi ya. Bye-bye.